Itu kita bahas apa? Lupa lah. Kat tujuh. Muka sat tujuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوبنا وجعل هذا الدين رحمة ونورا لنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قَهُ قَوْلِي. رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. صَدَقَ الْعَظِيمُ. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Dan kita masih lagi dalam tajuk kita tentang kita adalah khalifah. Dulu kita bicara tentang khalifah tidak mesti berjawatan. Kita bicara pula tentang khalifah siap memikul tanggungjawab. Kerana hidup ini ada tujuan, ada purpose, ada matlamat. Ayat yang selalu kita diperdengarkan. An ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka macam haiwan bahkan lebih teruk daripada haiwan. Di situ Allah memberikan satu teguran. Apabila manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ada kelompok yang Allah bagi akal tapi tak mau untuk gunakan dia bagi menjana kebaikan di atas muka bumi. Allah bagi dia pandangan tapi dia tak mau guna pandangan itu mengimarahkan alam ini. Allah bagi dia telinga, dia tak mau buat dan tak mau dengar benda-benda yang memberi nasihat kepadanya untuk berubah dan pergi lebih jauh. Saya terjemahkan ayat itu begitu. Sebab kalau kata tak mau dengar Islam, Islam ni tak cukup hanya dengar. Dia mesti action. Dia mesti bawa. Dia mesti ada tindakan. Sebab Allah menyuruh kita bertindak. Wa qul i'malu. Bertindaklah kamu. Allah suruh infiru. Keluarlah kamu. Khifafa wa thiqala. Ringan ataupun berat. Allah perintahkan kepada kita untuk wajahidu, berjihadlah kamu. Semua take action. Allah bercakap tentang action. Allah tak suka Muslim teori. Muslim yang banyak buat teori tapi tidak deliver teori dia. Kan? Kita umat terbaik, kita nak jadi gini, kita nak jadi gini. Tadi saya baru dengar satu talk, simple lah talk tu. Dia ni asal orang Iran. Dia ni berpindah ke US. Bila dia berhijrah ke US sejak kecil lagi,
Dan dia pun selalu buat banyak kerja. Hebat duduk di US ni sampai jadi orang kaya. Kemudian dia buat satu channel dia sendiri dalam YouTube. Bagusnya dalam channel tu, dia kata, aku pernah dalam satu perbincangan dengan bos-bos aku. Aku selalu cakap tentang idea aku. Idea gini, kena gini. Benda gini, kena gini. Kita akan buat gini. Bos dia terus tengok dia, paling pada dia dan berkata, kalau hang cakap saja, tak ambil action, tak deliver benda yang kamu cakap, nothing. Benda itu hanyalah idea. Benda itu hanyalah iman. Tapi benda itu bukanlah amilu, pekerjaan. Ha, di sini yang kita nak kena bagi betul ni. Sebab umat Islam lagi dia tak bergerak, lagi dia hanya jaga iman, lagi dia hanya duduk di surau, dia hanya menjadi orang-orang yang mendengar tapi tidak action, dia akan lupa dia ada tanggungjawab untuk bertindak. Yang ini yang kita kena bincang. Sebab kita kena siap memikul tanggungjawab. Kata Musanif lagi, kita semua maklum dan faham bahawa tanggungjawab tidak akan terlaksana tanpa persediaan yang baik. Tapi kalau persediaan yang baik pun tapi tidak melaksanakan pun tak boleh juga. Jadi dia ni kembar. Kan? Pelaksanaan dengan persediaan benda kembar. Mana dulu? Tak penting. Kalau kita sedia dulu lalu kita action pun tak apa. Lalu kita action kemudian baru kita bersedia pun tak apa. Aku memang tak reti apa tapi aku start first step aku buat dulu. InsyaAllah lepas tu aku cari jalan lah nak perbaik diri. Kan? Sebab kalau terlampau sangat nak tunggu perfect baru nak berjalan, kaedah. Nak tunggu sempurna baru rasa bahawa jadi khalifah. Oh tak tuan-tuan, kita kena build up daripada bawah. Dia tak boleh tiba-tiba jadi hero. Tak ada tuan-tuan. Semua orang bermula daripada kosong. Sebab tu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua kita beranak ni kosong, empty. Dia betul-betul air kosong. Air kosong non kalori, tidak ada kalori. Dia kosong betul-betul, tak ada apa dalam dia. So kau nak bagi kalori, kena bubuh. Nak bagi kalori pada dia, kena tambah benda lain. Kena bubuh gula. Nak bagi dia tenaga, kena bubuh whey protein, kocak, abang kau minum. Itulah manusia. Takut mauludin yuladu ala fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Beranak tu fitrah tapi tak upgrade. Memang kosong sungguh, kosong, 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 kosong. Cuma diberi sikit-sikit lah, tambah. Semayang sikit, puasa sikit, zakat sikit, haji sikit, jadi orang beriman sikit, jaga akidah sikit, bayar kerja sikit-sikit. Semua sikit-sikit lah. Sedangkan dia ada potensial yang sangat hebat. Tapi dia tak penuhi potensi tu sebab dia difitrahkan. Dia dinaturalkan. Dia dinormalkan. Dia terlupa dia memang hebat. Ada seorang Arab tulis satu buku tuan-tuan, Anti-Fragile. Katanya manusia akan jadi anti-fragile ni bila dia betul-betul kena tekanan, pressure yang sangat kuat dan dia sentiasa istiqamah untuk bangun daripada tekanan tersebut. Daripada fragile dia jadi benda yang tahan. Fragile tuan-tuan, tahan pecah. Semua itu exercise. Semua itu tindakan. Bila dia tambah persediaan tu, masa tu, masa tengah duduk berjalan tu, masa tengah kena tekan tu. Sebab tu jangan harap sempurna dulu baru nak buat kerja agama pakai doa. Kenapa abang tak sampai ke Islam pada family? Oh saya tak boleh, baik Fatihah tak betul lagi. Saya nak kena betul Fatihah saya dulu. Sekejap lagi dia pergelok kat saya. Saya kalau Fatihah tak betul, saya nak sampai Islam ke mana? Tuan-tuan, Khalid Al-Walid tak perlu tunggu apa pun, jalan terus. Tak ada di kalangan sahabat Nabi, Nabi kata, oh, jangan duduk sampai dakwah lagi. Hang pun mangkak lagi, tunggu dulu. Tak ada. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Tuan-tuan nak ajak orang pada Islam, susah sangat kan? Eh, jom kuliah. Eh, hari ni dah kuliah Zuhur. Eh, promoter. Yang kita tak ada hari ni dalam Islam adalah marketer. Islam tak ada marketer. Islam ada produk. Islam ada produk yang sangat bagus, yang keluar, yang hebat, yang tidak boleh dipertikaikan kehebatannya
tapi promotor tak ada. Atau ada promotor tapi promotornya korap. Promotor pula cerita benda tak betul. Promotor pula tak bawa yang Islam suruh. Promotor pula duk halang orang beli produk Islam. Macam mana ustaz, promotor boleh jadi penghalang beli produk Islam? Bila dia kata jangan. Bila dia kata tak usahlah. Bila dia kata kita ni. Bila dia kata tak yahlah, kita ni cukuplah apa yang ada. Itu promotor yang jahat. Kita perlu promotor yang baik. Islam ni agama relevan. Tuan sukan, Islam ada cara sukan dia. Tuan buat apa? Oh, saya bidang seni lukis. Tuan melukis apa? Saya sedang melukis benda-benda ni. Islam ada cara ni. Islam akan bagi kaedah terbaik untuk tuan. Apa bukti ustaz yang kata memang Islam ni hebat sungguh? Tuan-tuan, di antara perkara ekonomi yang Islam haramkan adalah riba. Macam mana Islam berjaya tukar pemikiran? Riba itu bukannya ekonomi. Riba itu penyakit dan barah. Riba itu kalau buat rosak umat. Berapa lama tuan-tuan para promotor yang betul mempromot benda tu? Riba ni tak boleh, riba ni tak elok. Kalau buat riba jahanam. Yang betulnya adalah jual beli. Jual beli ni bagus. Kalau nak bisnes guna wadi'ah, guna mudharabah. Jangan pakai kaedah riba. Riba tak okey. Berapa lama kita kempen? Sampai hari ini, tuan-tuan, tak ada siapa berani kata sistem Islam kurang baik. Tak ada. Sebab promote betul. Bila promoter betul, Islam sampai betul. Oh, tapi kalau promoter tak betul, Islam sampai tak betul. Nanti kita bincang tu. Tapi nak bagi tahu, kita kena ada persediaan yang baik dan kita kena laksanakan. Boleh berjalan dulu pelaksanaan, kemudian persediaan, atau bersedia dulu, kemudian laksana. Maka itulah harus kita buat. Ustaz nak suruh kami buat apa? Tak ada. Nak suruh tukar jiwa daripada tengok Islam kepada bawa Islam. Hari ini kita jadi part of people just watching the history. Kita tak jadi part the people who make history. Tak jadi tu. Kita hanya jadi the people see history. Oh. Baguslah, baguslah. Ada Alibaba, Jack Ma tu baguslah. Jack Ma bagus. Oh, baguslah, bagus. Ini bola sepak. Baguslah. Kan jalan IPL okey lah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita jadi part watching. Tengok. Tak apalah jadi part yang watching tu okey lagi lah. Kita jadi part apa? Tak ada part apa. Tengok pun dah, apa pun dah, terlibat pun dah, duk kira dia aja. Akulah, tak apalah, biarlah, kamulah. Oh, nak ubah tu tuan-tuan. Nak ubah, kita ada value. Value kita ni ibarat getah tuan-tuan. Bila kita tahu getah tu berguna, bila kita guna dan stres dia, bila kita nak ikat barang, bila kita ambil getah tu, kita tengok berapa lama kuat getah ni. Eh, kalau aku tarik getah ni, berlama mana boleh tahan? Bila tarik-tarik, tahan sungguh. Oh, getah ni hebat. Tapi kalau tengok, getah apa sangat. Itu kita. Tengok kita dari setiap kepala. Tengok kita dari segi setiap insan. Tengok ya. Tak ada apa. Tapi tengok dari segi apa yang dia buat. Apa yang dia sumbang. Apa yang dia involve. Tuan-tuan. Tu macam ada seorang nama Nick Wai Chik yang saya selalu bawa kat tuan-tuan. Be Unstoppable, dia tulis satu buku. Tak ada tangan ni, tak ada kaki. No arm, no leg. Dia punya falsafah dia, no arm, no leg, no worry. Tak ada tangan, tak ada kaki. Apa hal? Tak ada apa masalah. Belayar satu dunia. Apa? Dia panggil surfing. Apa surfing? Yang main di laut tu. Kita pun tak berani. Dengan ada tangan dan kaki, cari lemah. Dia dengan tak ada tangan, tak ada kaki, dia berani naik atas tu. Dia lonjok, terbalik, jatuh. Guna tengkuk. Pergi satu dunia. Jadikan kelemahan di kekuatan. Satu yang menyebabkan dia hebat. Dia doing. Dia acting.
dia deliver. Kalau kita duduk di pejabat, kita tak deliver apa-apa, just terima order. Okey. Assalam. Tengoklah kalau ada masa buatlah, kalau tak ada kita kerja ni sampai bila pun tak habis. Nanti lah, tunggu masa. Ha. Be. Tapi kalau kita rasa, oi, tak leh aku duduk JK ni, apa benda aku tak deliver ni? Hai, aku ni bukan orang gamaknya. Orang lain semua pekat sumah habis. Aku tak ada sumah apa pun tak leh jadi. Ha. Nak tukar yang tu dulu. Nak tukar mindset daripada taker kepada giver. Duk fikir nak dapat apa, dapat apa. Saya tengok kebanyakan orang kita bercakap banyak tentang dapat apa. Hang dapat apa? Han, hang duk pergi sana, hang boleh apa? Hang nak mentega darah apa? Sana boleh apa kalau pi? Eh, kalau kita pi sana, agak-agak berapa allowance dapat? Eh, kalau tak pi okey tak? Aku rasa malas, semua taker. Giver, korang. Eh, aku nak kena pergi pasal aku ada benda nak buat ni. Eh, tak apa. Yang cerita-cerita duit apa semua, tepi dulu lah. Tapi benda ni kena buat, soalan ni bagus, tak apa. Aku ada part aku akan buat benda ni. Eh, tak apa. Yang kau buat itu, bagi saya selesaikan masalah ni. Orang begitu tak ramai. Itulah promoter-promoter Islam. Kalau tak mencalonkan diri demikian, ula'ika kal an'am. Kalau kita tukar sifat daripada giver kepada taker, ambil ya, taking. Baru betul ula'ika kal an'am bal hum adall. Lembu memang tunggu sungguh, tunggu bagi makan, tunggu cucuk ubat subsidi, tunggu kena sembelih. Nak lahirkan pejuang macam siapa? Tuan-tuan, macam yang kita dah tengoklah ni. Saya sajalah ambil contoh zaman sekarang. Semoga contoh tu up to date. Saya tak ambil lah contoh zaman-zaman dulu sebab nak suruh orang rasa contoh zaman sekarang. Contoh zaman sekarang tu cukup kita rasa, oh hebat. Oh hebat. Oh syoknya. Oh bagus. Ha. Contoh zaman sekarang. Orang hari ni pakat deliver benda-benda baik, tuan-tuan. Cuma di mana orang Islam? Tu saja. Tuan-tuan, hari ni tak susah nak ambil JKR. Saya boleh estimate masa saya. Saya nak ambil JKR, dulu saya kena bertolak awal. Sebab takut jam. Takut jam. Bimbang kalau jam saya tak sampai. Lah, jangan takut. Kita buh saja jadual. Jadual akan alert. Pam. Now is right time to go to JKR. Jalan clear, tidak ada masalah. Kalau kamu pandu, kamu akan sampai lebih kurang 30 minit. Kalau bertolak sekarang, dalam pukul 1, anda akan sampai. Ni, reminder daripada kalender. Dia tu siapa dengan saya? Tak ada siapa. Dia tu siapa? Tak ada. Kenapa orang buat sampai tu? Sebab dia nak bagi pada saya, semoga saya jadi makin baik dan saya boleh deliver benda baik. So saya boleh tak dah 12:30. Tengok waist ni. Saya punya PA saya. Dia pun tengok. Ah, 12:57 sampai, alhamdulillah. Ha. Tolak tadi 12:35. Biasa saya kena tolak pukul apa? Sebelum ada waist. Saya kena tolak pukul 12. Sebab kita hanya tahu satu jalan saja. Satu jalan je yang kena rempuh ke jam. Main dengan kawan waist ni, dia masuklah jerat Cina kok mana pun, 12:57 sampai. Tuan-tuan, kereta yang Google ni, yang pantau jalan ni, yang up to date ni, yang bawa kereta yang bubuh benda pusing-pusing ke atas tu, aduk cover jalan tu, sentiasa jalan, sentiasa cari jalan baru, sentiasa tengok road baru, nak tengok jalan mana paling mudah, kok lorong mana yang dah buka, depa update pada setiap masa sebab dia orang selalu bagi pada orang. Kenapa perangai itu ada kepada non-Muslim? Sedangkan Quran perintah, udu'u, sampaikan. Quran perintah, infiru, pergi jumpa orang. Quran perintah, wajahidu, berjihadlah kamu. Quran perintah, waqul'i'malu, bekerjalah kamu. Perintah dalam Quran ada banyak jenis, tuan-tuan.
Saya tertanya-tanya apa semangat yang dia ambil sampai dia deliver suruh. Setiap kali saya tengok orang tengah cari route baru ni, kata depa ni sungguh tu. Ah tak apalah ustaz, depa boleh duit. Tak apalah, depa boleh duit. Nampak? Give a taker lagi. Sebab kita duk rasa dia boleh duit, tu yang kita rasa patutlah dia buat, dia boleh duit. Tapi tuan-tuan, setiap apa yang mereka buat, duit takkan masuk awal, duit masuk paling last. Ha? Sampai hari ni duk pelik lagi. Tuan-tuan, pelik apa? WhatsApp masih bagi free tuan-tuan. Kita tetap boleh WhatsApp siapa-siapa. Yang paling seronok pula, janji ada line internet. Line internet tu pun kita tak ada bayar. Tumpang pejabat ya. Pakai new file pejabat tuan-tuan, line internet tu tak payah kita bayar. Kita hanya call bini kita, buat apa nama? Buat FaceTime. Buat apa dia panggil? Apa? Video call. Buat video call. Mahanya, sayang. Masak apa ni? Cuba tunjuk sikit. Oh, sedap. Oh, Alhamdulillah. Oh, sakit boleh balik. Pasal apa? Line. Company bayar. Yang tu pula, free. Tak ada kena apa charge. Lama pun tak apa. Tapi kalau kita kena bayar, oh, sudah. Mahal. Line mahal. Oh, sakit kena bayar lebih. Oh, tak mau. Nampak? Saya terfikir betapa banyak pemikiran orang-orang yang hebat sentiasa berfikir nak bagi. Saya nak kita jadi orang yang bagi. Bagilah. Sebab bila bagi, dia punya impact dia adalah datang balik pada kita. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Mari tanpa kita sangka-sangka. Kalau yang tu bertukar tuan-tuan, sebab tu kita takkan tengok Cina tu selama-lamanya jadi tak Islam. Kita takkan biarkan dia. Tengok India, walaupun kita ambil masa agak panjang sikit, tapi kita takkan rasa nak biarkan dia tidak Islam. Tidak berjaya mengislamkan dia, itu hal lain tuan-tuan, tu beza. Tapi sampai tak ada perasaan langsung nak bawa Islam pada dia, itu yang paling teruk tuan-tuan. Itulah yang luar biasa. Kan? Kita dapat agama, kita bersenang dengan Islam, kita duduk tenang. Saya syukur mak saya Ramlah binti Musa, binti Haji Musa. Tuan-tuan pun bersyukur sebab mak kita Melayu, Islam, anak dara. Yang orang nyanyi lagu, siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati. Itu. Alhamdulillah 100% Islam. Tuan-tuan, 100% Islam pun Melayu, hanya 55%. 45% lagi non-Muslim yang sentiasa interaksi dengan kita, berselisih dengan kita, buh minyak sama dengan kita, pergi kedai makan, duduk tepi kita, dan sentiasa ada saja kita berselisih dengan mereka. Tapi ada tak satu perasaan dalam minda kita, alert kita, kita punya lampu merah kita, lampu sensor kita. Sesisih ya. Oi. Aku tak dakwah dia ni. Ish. Dia ni tak Islam lagi ya. Macam mana aku nak buat? Buat tak apa lagi. Kita baru bercakap tentang kesedaran untuk buat. Kesedaran untuk buat. Saya belum cakap pasal buat lagi. Saya belum cakap tentang kita turun ramai-ramai dah, yang tu kemudian. Yang ada adalah lalu ya. Allah, Cina ni kesian. Baik Cina ni. Tapi dia tak dapat Allah. Apa aku buat? Susah hati kita, okey dah. Rakan sepejabat kita yang duk kerja JKR, 90% Islam. Dia, 99%. Dia seorang ya, Cina ataupun India yang duduk di pejabat kita. Kita tengok dia, oh India. Hindu. Paria, Hindu. India. Tak teringinkah dalam hati? Kawan ni boleh ni kalau aku pelan-pelan dakwah dia. Kalau pergi dakwah ni susah sangat, aku pelan-pelan ajak dia lah. Lama dah dia kerja sini pun 30 tahun dah. Aku daripada tak kahwin dengan dia sampai kahwin duduk macam ni dengan dia. Tuan-tuan, trademark Islam tinggi, produknya bagus. Siapa kata orang tak mau pakai produk Islam?
Ni cerita yang lama. Saya pernah cerita tuan-tuan. Tapi cerita tu masih tengah iyang-iyang di telinga saya. Ada satu budak India. Kebetulan saya bawa isteri, bawa anak pergi duduk satu hospital. Kebetulan ada satu India ni. India ni tiba-tiba masuk hospital. Dia tengok saya pakai kepiah begini, duduk tunggu anak. Dia mai tanya saya, "Abang Ustaz, boleh tolong ke?" Biasa orang panggil Ustaz ya. "Abang Ustaz, boleh tolong ke?" "Tolong apa?" "Tak ada, ini saya punya anak." Dia ada main satu tempat, tiba-tiba dia buka satu tong. Tong tu ada jin. Ini sudah kena jin. Saya pun tak tahu macam mana mau buat. Saya sudah main ni klinik, tak tahu mau main hospital. Saya pun tak tahu. Sebelum ni saya sudah bawa itu sama kuil. Sudah jumpa sama tu Sami. Saya kata, "Sami tu buat apa?" "Sami sudah jampi, tak boleh." Itu Sami beritahu. "Kali ini you mau kasih ubat, you kasih itu orang Islam. Itu tak pakai sebab pendeknya." India tu sebut kat saya macam tu. Produk Islam yang bagus, orang nak pakai. Benda Islam yang bagus, orang nak pakai. Dia mai cari pasal tak ada siapa promote dekat dia. Saya pun kata, "Abang, saya tak pandai buat ubat ni. Nanti saya panggil satu ustaz." Saya panggil Ustaz Kamal Syari. Ustaz Kamal pergi perawat. Alhamdulillah, ada kesan. Tapi sebab kita tak ada manhaj dakwah, kita tak keep in touch dengan dia sampai dia masuk Islam. Pasal jiwa kita rasa, kalau aku ajak dia masuk Islam, sekejap lagi dia masuk, payah aku, malas ya, baby. ...99% perangai orang-orang yang hebat di luar sana yang tidak Islam adalah perangai Islam. Kita nak kena bawa yang 10% tu saja, nak bagi Allah, nak bagi Rasul, nak bagi akidah pada dia. Yang lain, tuan-tuan tak payah susah dah. Dia akan buat sendiri. Dia akan buat sendiri. Kurang-kurang nakal-nakal Tunku Abdul Rahman pun tuan-tuan. Tunku ni nakal. Kan? Kalau saya cerita ni tuan-tuan marah pula, tapi tak apalah. Jangan ambil yang saya cerita tu, tapi ambil genakal dia tu. Boleh tu cerita, takut nak cerita. Takut tuan-tuan salah faham. Datang wartawan nak ambil gambar. Wartawan tu orang putih. Wartawan tanya, "Kalau nak ambil gambar, nak bagi orang senyum, dalam bahasa ni dipanggil cheese. Pakai cheese." Dia tanya, "Tungku, dalam bahasa ni nak sebut apa?" Tungku ni lok-lok sikit. Tungku kata, "Hang sebut." Kata tu lucah lah. "Boleh sebut lah?" Kata, "Tak boleh." "Tak payah sebut." Nampak tuan-tuan tak reda, tak mahu, tak berani aku. Kan? Tak sampai. Tapi tak sampai ada apa? Geram. Dia suruh sebut perkataan, takut nak sebut. Dan bila wartawan tu sebut, orang bukan saja sengih pakat gelak habis. Pasal orang tu sebut, "Pakai," dia sebut gitu. "Hello, okay, okay, okay." Gelak habis. Senyum. Tu nakal tungku. Nakal-nakal dia. Minum arak dia. Kaki judi dia. Ada satu buku orang tulis pasal dia. Conversation with Tunku Abdul Rahman. Dia dilantik jadi pengerusi OIC. Dia kata, "Gila aku nana dengan duk jani minum arak pertahuan ni pun lantik aku jadi pengerusi OIC." Tapi dia terima jawatan tu sebab ada kata-kata semangat yang pemimpin negara Islam yang bagi dekat dia. Memang hang teruk peribadi, tapi hang paling kuat, hang boleh jaga agama. Terus. Apa yang Tengku buat dulu? Dia buat perkim tuan-tuan. Syukur ada perkim ni. Ada juga aktiviti dakwah. Ajak orang kepada Islam. Dulu perkim sangat bernilai. Orang tu masuk Islam pakai kad perkim, kad tu diskaun mana-mana tuan-tuan. Kenapa Tengku buat perkim? Sebab Tengku dia fikir gini, susah betul lah nak ajak orang Melayu berubah ni. Payah. Ajak buat lambat, tak mau. Lala dia kata ni, puak haduk rajin ni perangai macam okey dah, tak ada masalah. Rajin semua ni.
Lalu dia kata, dalam jiwa dia, dia teringat, eh, kalau aku ajak mereka masuk Islam ni, ni, aku ajak Cina ni, aku ajak India hak rajin ni, masuk Islam, senang kerja aku. Jadi, daripada Malaysia jadi negara yang sebahagian orang Islam, sebahagian tak Islam, kalau aku ajak mereka semua, semua pakai masuk Islam, Cina, India masuk Islam, oh, Malaysia jadi negara Islam, dan semua orang hebat. Itu pemikiran tungku. Allahu Akbar. Dia tubuh perkem, saya baru ni forum dengan Ustaz Fitri. Ustaz Fitri cerita, tungku ni, dia jumpa siapa dia ajak orang masuk Islam. Eh, masuk Islam lah. Kawan-kawan dia Cina ni, masuk Islam lah. Lu masuk Islam, tak boleh lah tungku. Gua masih minum lah, tak boleh oh. Islam tak kasih minum. Hang lorak apa, aku pun minum lagi. Ha. Masuk Islam, nampak? Jumpa hak main judi, tak boleh lah, saya masih main judi. Aku pun main lagi, masuk Islam, nampak tak? Dia ajak ya orang, dia ajak ya. Ha. Kurang-kurang itulah sumbangan dia tuan-tuan. Yang kita tak kata dia tak baik, tak perfect. Kurang-kurang dia buat kerja terbesar Nabi, ajak orang kepada Islam. Saya bukan bercakap pasal ajak orang pada Islam directly. Tuan-tuan jangan salah faham. Kata, payah ustaz, kita kalau nak ajak semua orang. Tak, bukan. Nak suruh tukar mindset. Ada jiwa pengajak. Ada jiwa nak bagi. Ada jiwa nak bawa Islam. Bukan jiwa hanya nak pertahan, duk tunggu, lelah tak buat apa. Islam tak berjalan, tuan-tuan. Islam tidak berjalan. Dan dakwah ni sangat mudah, tapi orang tak buat. Semudah mana? Semudah Muhammad Salah masuk Liverpool, tuan-tuan. Ha. Semudah itu. Dia tak jadi pendakwah apa, dia tak ada baca Quran depan orang, dia tak ada baca, walaupun baru ni kalah dengan MU, tuan-tuan. Kan? Eloklah masa kalah dengan MU tu, Kedah pula kalah kan? Kuala Lumpur. Kan? Duk tengok-tengok, tuan-tuan, orang buat nyanyian. Dia pun buat video khusus pula baru ni tentang Muhammad Salah. Macam mana penyokong menyanyi lagu Masalalah, Masalalah. Lelah kata, kalau lah salah jaring gol lagi, kami masuk Islam. Kalau lah salah jaring gol lagi, kami masuk Islam. Kami bersama Salah. Oh, tuan-tuan, dia pun nak masuk Islam kalau Muhammad Salah jaring gol. Tapi sebab kalah dengan Liverpool pun tak jaring gol, tak masuk Islam. Ha. Saya cerita ni, tak suruh ada jiwa. Macam tu dakwah. Berjalan simple dia. Tunjuk akhlak yang bagus. Akses dengan orang tidak Islam. Selalu bersama dengan dia. Tunjuk bahawa kita lagi di bawah. InsyaAllah. Bila kita cerita pasal Nabi kita. Contoh. Ha? Bila kita rajin. Kita produktif. Kita tak pernah curi tulang. Kita buat kerja sungguh-sungguh. Kita buktikan kita Muslim yang baik. Bila kita cerita pasal Nabi kita, Nabi kita amanah, Nabi kita fatanah cerdik, Nabi kita menyampaikan, Nabi kita ni siddiq benar, Nabi kami ni Nabi orang yang hebat. Orang tu tengok kita dan kata apa? Ya, kalau yang kamu cerita Nabi kamu macam tu, aku percaya. Sebab kamu pun macam tu. Kamu pun macam Nabi kamu. Tengok diri kamu macam Nabi kamu. Tapi bila cerita Nabi kita hebat, kita berharap Nabi, 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 kita langsung tak duduk di atas jalan Nabi. Hanya sembahyang, hanya puasa, hanya zakat, hanya haji. Kemudian orang tengok, Nabi kamu memang betul lah, tapi kamu tak tahulah betul ke tak. Ha. Itulah di antara benda-benda terjadi, tuan-tuan. Saya bercakap dengan orang yang paling dekat dengan agama, kerana tuan-tuan main dengar kuliah. Saya tak berkeriau di tempat lain, saya hanya bercakap dalam kuliah. Nak suruh, jom kita jadi pemberi. Sebab bila kita tukar yang tu, kita akan tukar seluruh hidup kita. Kita akan jadi rajin. Bukan kerana nak tunjuk rajin, sebab kita memang suka untuk buat benda ni. Sebab kita nak jadi orang hebat. Susah sangat kan nak tukar? Ya, dia perlukan disiplin yang tinggi. Tetapi dia tak mustahil. Macam mana ustaz kami nak buat sampai jadi ustaz? Praktiklah 4-5 bulan, insyaAllah.
Rajin-rajinlah bangun awal. Rajin-rajinlah pergi berlari. Rajin-rajinlah jaga kesihatan. Rajin-rajinlah jaga makan yang baik. Rajin-rajinlah ringankan tulang untuk buat kerja. Amanah. Anggap pekerjaan yang kita sedang buat tu amanah daripada Allah. Rajin-rajin untuk deliver benda baik pada orang. Rajin-rajin tukar daripada malas kepada rajin. InsyaAllah. Bila ada matlamat ni insyaAllah. Jadi, itu yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan tengah hari ni. Tuan-tuan, dakwah sedang berjalan perlahan-lahan. Ustaz, dah banyak sekarang ni ceramah di dalam TV. Tidakkah dakwah berjalan? Alhamdulillah, berjalan. Tapi tidak kena sasaran. Tuan. Sebab, percaya tak OSIS, orang yang buat benda haram takkan buka OSIS, tuan. Agak-agak. Satu mamat tu tengah-tengah ejah radio. Pop, termasuk radio Aikim. Agak-agak cepat-cepat dia tutup radio tu. Dia cepat-cepat. Oh, Aikim tutup. Oh, jangan dengar radio ni. Sagi benda haram banyak mampus aku. Ha. Dia kalih cepat-cepat siaran yang lain. Orang ni tak akses, tuan-tuan. So, siapa yang boleh akses? Tuan-tuan lah. Yang pakai pakaian biasa. Tapi jiwanya roh agama. Yang pakai kemeja yang boleh hampiri orang lain. Saya mungkin orang payah sikit nak dekat saya. Chinese nak dekat saya mungkin susah. Saya cuba mendekati Chinese. Orang marah, tuan-tuan. Kita bila kawan dengan orang, kita ambillah gambar. Kan? Orang ni sepi tengok teater olah bola. Kan? Sebut teater olah bola ni, orang kata ustaz lebih buat benda lara apa? Kan? Cerita apa dia tengok itu. Tentuan kalau program tu maksiat, lainlah. Program tu cerita semangat negara kita kot. Oh, ustaz tu ada lakon tak tutup aurat. Salah kita juga. Kita tinggalkan benda tu. Nak perbaiki, bukan boleh turis berkeriau daripada jauh. Oi, program tak betul. Oi, kena pakai aurat baru kami pi. Oi, tak jadi. Kan? Marah kau orang daripada jauh tak jadi. Ni marah kau orang daripada jauh. Apalah duk menari Panama, Panama, Panama ni. Apa nak jadi orang kita duk menari Panama ni semua jabatan bakal buat. Apa nak jadi? Kalau saya cakap nada tu, apa jadi? Tak apa jadi? Orang tengok saya apa? Ustaz, terang tu dah. Ustaz, memang hak benda orang buat semua tak betul. Hak dia buat betul. So, saya kena rempuh dulu. Sebab ada kawan yang berlakon dalam tu. Namanya Ultimate. Ultimate bagi tiket. Ustaz, mari ustaz. Okey, saya datang. InsyaAllah. Support. Bukan saya support. Nak tengok apa kesalahan syar'i. 20% ada kesalahan syarak. 80% lagi betul. So, takkan kerana 20% saja kita nak royong buang habis semua. Tugas kita lah betul pelan-pelan. Tapi nak betul, bukan boleh tiba-tiba betul. Kita kena involve. Saya tak pandai buat teater. Mana orang yang pandai buat teater? Kenapa tak involve? Setelah balik pada agama, kenapa melarikan diri? Kena terus sambung kerja tu. Ha. Habis dari teater tu, saya pun ambil gambar lah dengan pelakon tu. Pelakon tu Cina, perempuan. Kenapa ustaz tak ambil gambar dengan orang lain? Ikut suka aku nak ambil gambar dengan siapa pun. Cuma perempuan tu tak pakai tudung. Cina, Cina. Cina lah, Cina. Oh, tak Islam. Bagus. Otaknya bagus. Tahniah. Saya tak ada salam pun dengan dia. Tak ada. Cuma ucap tahniah. Boleh ambil gambar? Dia pun okey. Dia pakai baju labu. Dia pakai skirt labu. Bukan skirt nampak apa. Ha. Skirt labu. Sampai. Tuan-tuan nak saya mana? Sampai buku lali ke? Sampai tutup kaki semua? Ha, kan? Sampai buku lali, tuan-tuan. Sampai buku lali tak? Sampai separuh daripada kaki dia. Mana pakai tu bagi pakaian orang normal, itulah pakaian yang tidak Islam. Ambil lah gambar. Bubuh lah dalam Facebook. Kena bantai baju rubu. Pening aku. Ustaz boleh ke ambil gambar dengan mata tidak tutup aurat? Tidakkah berdosa? Hukumnya haram. Siapa ustaz ni? Ada dua fiqh. Yang sempit terus kerana dia tak mau bawa Islam. Yang dia buka sikit kerana ada can nak bawa agama. Saya memilih fiqh yang kedua.
sebab ada can nak buat agama. Saya takkan pilih fik sempit kerana dia menjauhkan saya daripada menjadi pendakwah. Kalau tuan-tuan ambil yang sempit, memang tuan-tuan tak teringin berdakwah. Tu ya. Oh tak boleh ni haram. Oh jangan. Oh tak boleh. Oh jangan. Tuan-tuan, orang takkan balik pada agama kalau tuan-tuan hanya berkeriau pada jauh. Mai sini oi, tinggallah masjid tu. Mai sini. Tak, tak jadi. Tuan-tuan tak percaya, try pi buat di padang bola. Try pi buat sekali. Tengok ada budak-budak main bola, tuan-tuan pakai jubah, pakai serban dekat time maghrib, tuan-tuan cekak pinggang gitu. La haula wala quwata illa billah. Wahai anak-anak muda sekalian, ingatlah maghrib sudah nak masuk. Kenapa anda belum pergi ke surau? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sesungguhnya Nabi SAW agak-agak bola berjalan ataupun tuan-tuan kena terajang tahap mana? Ha. Sebab kita berkeriau daripada tepi. Orang tak nak berkeriau pada tepi. Orang nak, kalau hang nak suruh kami berhenti main bola, hang kena main-main lah. Hang kena tunjuk pada kami. Hang kena habak macam mana kaedah dia. Dah hang belajar, hang ajak kami, kami boleh tahu, baru hang ajak kami pada Islam. Bila hang dah bagi pada kami, baru kami akan terima dan kami akan follow hang. Lepas tu kita perlukan semua orang jadi pendakwah. Sebab saya tak pandai bak bola. Kalau saya tengok anak muda senang main bola gitu, apa harus saya buat? Abang, abang bekas apa nama player kebangsaan? Ya. Abang join saya. Ada budak bola nak belajar training bola. Nanti kita boleh ajak dia pergi surau. Ha. Dia kata, okey Ustaz, kalau bak dakwah saya buat. Dia pun pergi ajak. Dia pun tunjuk kaedah. Orang pun dah percaya dekat dia. Dah 4-5 minggu dah ajak. Tak ajak semayang lagi. Duk main dekat maghrib lagi. 7-8 minggu. 2-3 bulan. Masih belum ajak ke surau lagi. Bila dah percaya. Okey, malam ni kita ada meeting di surau. Jom kita pergilah. Kita meeting bola. Kalau boleh datanglah awal sikit. Kita semayang maghrib. Baru budak-budak tu boleh follow. Kerana kita involve. Kita duduk. Kita bagi dia orang kepercayaan. Kalau guna kaedah. Hoi, mari hoi. Tak ada dah. Kalau tuan-tuan sayang agama, tu yang kita kena buat. Kalau tuan-tuan hanya nak hidup untuk diri kita saja, jangan sebut hadis ni, talzamu jama'atan muslimin wa imamahum, wajib kamu beriltizam dengan kepimpinan Islam dan jemaah Islam. Ha, jangan duk kait ni semua hadis-hadis politik, dak hadis ni jelas. Hadis ni cerita dia, kamu kena buat Islam berkelompok. Kalau kamu milih individu, kamu tidak melakukan Islam yang sebenar. Jom buat kerja ni tuan-tuan. Banyak lagi benda kita boleh buat. Banyak skill yang tuan-tuan ada yang belum digunakan. Bila skill ni boleh guna, bila tuan-tuan mula jadi pendakwah, skill ni pakai. Saya tak pandai main gitar tau. Tak pandai. Tapi saya belajar main gitar. Birat tangan nak tekan chord, mengamuk putih tali. Belajar. Kenapa saya belajar main gitar? Sebab saya kata, kalau aku reti main gitar, aku bolehlah buat main 2-3 lagu. Dan aku bolehlah tunjuk ke orang, ni cara kalau nak main gitar, jangan lupa begini. Baru aku boleh basking dengan orang. Baru aku boleh cakap dengan muzik dengan mereka. Sebab aku ada apa yang mereka ada. Saya hanya buat apa yang saya reti. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz kena buat belakang, lepas Ustaz berlakon pula, letih aku. Saya kena buat satu ya. Saya kena ajak orang yang bidang dia, duduk di bidang tu, buat dakwah. Maka tuan-tuan ada bidang masing-masing. Kalau tuan-tuan tak jadi giver, saya tak tahu nak kata apa. Tanyalah Allah Ta'ala esok, layakkah aku masuk syurga dengan sembahyang, puasa, zakat dan haji? Itu hanyalah mukaddimah sahaja untuk kita menjadi orang beriman. Selagi kita tak amanu wa amilu wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr, tak layak kita tuan-tuan. Cukup sekadar tu insyaAllah. Tak boleh panjang. Sekejap lagi tuan-tuan marah kat saya. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Dan join Islam, bawa agama, jadi pendakwah. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Di luar sana tentu ada satu CD koleksi MP3, kuliah 20 jam Ustaz Zulkifli Ahmad. Dan tuan-tuan boleh tengoklah, ada 22 tajuk yang berbeza yang saya bahas. InsyaAllah ada dalam di luar sana untuk motivate kita supaya kembali buat kerja Islam ni. Motivate untuk bawa. Jangan kita duduk sahaja, kita kena sumbang satu insyaAllah. Mudah-mudahan CD ni menjadi azimat untuk kita buat satu lah insyaAllah. Dan ada sejadah tuan-tuan untuk sumbangan macam biasalah. Saya pohon jugalah, walaupun tuan-tuan tak bagi ke tuan-tuan bagi, saya buka lah. Ada alhamdulillah. Tak ada, yarhamkallah tu ya.
Mudah-mudahan adalah insyaAllah. Terima kasih kepada yang menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.